Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun juga, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini saya akan membagikan info mengenai obat yang bernama Aciclovir. Sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, cirat. Lanjut. Bahan aktif Aciclovir ini yaitu 5% Aciclovir. Kemasannya berbentuk tube 5 gram. Jadi manfaat dari Aciclovir ini digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti cacar air, herpes zoster, dan herpes genital yang disebabkan oleh virus herpes. Dan obat ini membantu mencegah terulangnya infeksi atau membantu mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah agar tidak terkena infeksi herpes. Dan dosisnya untuk herpes genital, herpes labialis itu untuk dewasa sebagai krim 5% ini oleskan 5 kali dalam sehari dengan interval 4 jam selama 4 sampai 10 hari. Sebagai salep 5% oleskan jumlah yang cukup untuk menutupi semua lesi 6 kali dalam sehari dengan interval 3 jam selama 7 hari. Mulai pengobatan sebaiknya pada periode prodromal anak sebagai krim 5% sama seperti dosis dewasa. Dan aturan pakai Aciclovir ini yaitu dioleskan pada area infeksi yang sakit setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan. Terus peringatan jika memakai obat ini yaitu bagi wanita hamil, menyusui, atau yang mencoba memiliki anak, sesuaikan anjuran dokter tentang pemakaian obat Aciclovir ini. Dan tanyakan dosis Aciclovir untuk anak-anak kepada dokter. Obat Aciclovir ini tidak menghambat penyebaran herpes genital dan hindari berhubungan seksual saat serangan infeksi muncul atau sembuh kembali. Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera temui dokter. Dan cara menggunakan Aciclovir ini dengan benar yaitu pastikan untuk membaca petunjuk pada kemasan obat dan mengikuti anjuran dokter dalam menggunakan Aciclovir. Obat ini bekerja lebih maksimal jika langsung dipakai ketika gejala-gejala awal yang muncul. Dan pastikan juga teman-teman juga menghabiskan dosis yang sudah diresepkan oleh dokter untuk mencegah kambuhnya infeksi. Dan jika infeksi tidak membaik setelah menyelesaikan dosis yang diresepkan oleh dokter, mohon temui dokter kembali. Semoga bermanfaat. Sebelumnya pernah saya bahas obat ini, Aciclovir beserta obat oralnya. Teman-teman boleh kembali scroll mengenai obat Aciclovir ini serta harganya. Harganya di sini tertera harga tertingginya itu Rp5.870. Jika teman-teman ingin menebusnya di apotek, itu di bawah harga tertinggi. Kadang-kadang apotek juga menjualnya di atas harga tertinggi, mungkin karena biaya transport. Demikian saja infonya. Bagi yang sakit, saya doakan lekas sembuh. Dan bagi yang ingin tanya-tanya, silakan komen di bawah. Dan bagi yang pernah pakai obat ini, silakan juga dong komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain bagaimana reaksi memakai obat Aciclovir ini.
Bagi yang sakit, saya doakan mereka sembuh. Thank you for watching. Wassalam. Hey!